warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Dea di Galeri Senapan Angin. Oke, apa kabar nih kalian di rumah? Semoga baik-baik saja ya, sehat selalu dan pastinya dipanjangkan umurnya dan dilancarkan rezekinya, amin. Dan untuk yang melaksanakan bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah, semoga semangat puasanya ya dan dilancarkan puasanya sampai selesai. Dan di bulan yang penuh berkah ini, di Galeri Senapan Angin banyak sekali promo-promo menarik di setiap pembeliannya. Intinya kalian itu jangan sampai ketinggalan promonya ya. Oke, kali ini saya akan mereview senapan angin bocap Destet ya. Jika kalian penasaran dengan spek-speknya, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe. Oke, kita mulai mereviewnya dari popor ya. Untuk popornya ini berbentuk klasik yang terbuat dari bahan kayu mahoni sehingga lebih awet dan tidak mudah patah pastinya. Dan di atas popornya ini sudah ada setelan pipi yang bisa diturunkan sesuai selera kalian. Dan di belakang popornya ini sudah ada sandaran bau yang nyaman sekali digunakan pastinya ya, yang terbuat dari karet pokoknya. Intinya itu nyaman sekali diempuk ya pastinya. Oke, kita lanjut ke setelan powernya. Untuk setelan powernya ini bisa diputar ke kiri untuk small game dan ke kanan untuk big game. Untuk big game itu untuk buruan besar ya, dan small game itu untuk buruan kecil. Ingat, yang buruan besar itu big game dan buruan kecil itu small game. Jangan sampai kebalik ya. Oke, kita lanjut ke powernya. Untuk powernya ini, ya kita lanjut ke chambernya ya. Untuk chambernya ini chamber durian seri 6 semi CNC. Dan untuk pengisian turunnya itu ada di tengah-tengah chamber ya, dan bisa diisi dengan magazine dan juga bisa diisi dengan single shot. Dan untuk tarikannya itu ada di samping chamber ya, dan tarikannya ini sudah menggunakan tarikan si clapboard sehingga lebih mudah saat kalian gunakan pastinya. Oke, kita lanjut ke triggernya. Triggernya ada di sebelah bawah ya. Untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger max sehingga lebih, intinya lebih mudah sekali saat kalian gunakan kalau sudah menggunakan trigger max. Oke, kita lanjut ke pengisian angin. Untuk pengisian anginnya ini ada di sebelah sini ya. Pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini coupler sehingga lebih mudah saat kalian gunakan. Dan untuk pompanya itu harus menggunakan pompa PCP ya. Oke, untuk melihat kapasitas anginnya itu bisa melihat ke manometernya ya. Untuk manometernya itu ada di bawah. Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700-2800 PSI. Intinya jangan dilebihkan ya, dan juga jangan dinolkan. Kalau buruannya sudah mencapai, kalau pengisian anginnya sudah mencapai 1000, buruan diisi ya, jangan sampai dinolkan. Biar senapan anginnya ini lebih awet dan tabungnya tidak mudah bocor. Intinya biar lebih awet ya, jangan sampai dinolkan dan juga jangan dilebihkan. Oke, kita lanjut ke bagian depan ya. Kita lanjut ke larasnya. Untuk larasnya ini menggunakan laras H2S dan sudah dilengkapi dengan serombong pastinya. Dan untuk panjang larasnya ini, panjangnya itu 60 cm, alurnya alur 12, OD-nya 14. Dan di ujung laras itu sudah ada penutup laras ya. Penutup laras ini itu sebagai variasi dan juga bisa kalian ganti menggunakan peredam. Dan setiap pembeliannya itu kita kasih bonus peredam yang super senyap OD38. Intinya itu besar banget ya. Jika kalian suka yang senyap-senyap, itu bisa kalian ganti dengan peredam gitu. Oke, kita ke tabungnya. Untuk tabungnya ini menggunakan tabung GSM 500cc ya. Dan pembuatannya itu dari Taiwan ya. Jauh banget pokoknya. Dan di antara laras dan tabung itu sudah ada satu cincin laras yang berfungsi untuk mempererat antara laras dan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan. Dan pastinya kalau kalian gunakan untuk berburu itu tidak meleset ya. Intinya itu tepat sasaran kalau ada cincin larasnya. Intinya fungsi cincin laras itu untuk mempererat antara laras dan tabung gitu ya. Oke, itulah sedikit review dari saya.
selanjutnya saya akan mengulas tentang harganya. Untuk selanjutnya kita akan mengulas tentang harganya ya. Untuk harga senapan angin ini hanya 3.600.000 saja, murah banget kan. Dan pastinya sudah ada gratis ongkir di seluruh Indonesia kecuali Maluku dan Papua ya. Intinya buruan di order, jangan sampai ketinggalan promonya. Dan pastinya sudah ada bonus-bonusnya ya. Ada tas, tali sandang, gantungan peluru tas, magazine, peredam, dan STKS. Ada tuh bonus banyak sekali ya. Intinya cepat-cepat di order, jangan sampai kehabisan senapannya. Ya, dan kami juga menyediakan beberapa aksesoris ya. Ada tripod. Ini tripodnya itu harganya murah banget, hanya 125 saja. Dan juga ada ya, dan juga ada tele predator yang harganya itu pastinya murah banget juga, hanya 350. Dan juga ada tele personel ya, harganya 300 saja. Ada juga pompanya. Untuk pompa HMS ini harganya 500 saja ya. Intinya itu murah-murah banget. Dan yang terakhir itu ada pompa AGH yang harganya itu 800.000 saja. Itulah ya aksesorisnya, intinya itu murah-murah banget. Dan untuk cara pemesanannya, kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan untuk cara pembayarannya itu ada dua cara ya, ada sistem COD dan juga ada transfer atau bayar di tempat. Untuk syarat COD itu gampang banget ya, kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, bisa dikenakan duit sebesar 100.000 untuk tanda jadi keseriusan Anda. Dan untuk cara transfer, kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi. Oke, itulah video, sekian video dari saya. Bila kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like. Untuk kritik tulis dan untuk kritik dan saran tulis di kolom komentar. Oke, saya Dea pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.